Ini bukan itu saja, ya, tapi juga akibat dari perilaku kita, dari perilaku masyarakat, ya, baik individu maupun secara komunitas, termasuk juga komunitas masyarakat di institusi kumpulan sekalian, ya, di kantor, di sekolah. Sehingga tentu baik kita sendiri apalagi dalam upaya untuk bersama-sama dan kesehatan masyarakat lewat peran dan peran yang ada bagian kita masing-masing. Yang ketiga, pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana untuk tahun 2023 ini menjadi pelayanan kesehatan keluarga istilahnya. Yang keempat adalah pelayanan gizi. Yang kelima, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan atau perawatan kesehatan masyarakat. Untuk UKM pengembangan ada dua kegiatan. Yang pertama adalah kesehatan olahraga dan kesehatan tradisional. Yang pertama untuk kegiatan promosi kesehatan, ini yang kami sampaikan adalah program-program yang memang menjadi kegiatan pokok, ya. Jadi ada di sana layanan minimal. Yang pertama adalah kegiatan untuk desa siaga aktif mandiri, di mana untuk tahun 2023 ini kita mempunyai target 2 desa yang menjadi desa siaga aktif mandiri, yaitu Desa Sidamukti dan Desa Bulupayung. Di mana sampai dengan bulan Mei untuk Desa Sidamukti dan Desa Bulupayung sudah melaksanakan SMD atau survei mawas diri dan MMD yang pertama atau musyawarah masyarakat desa yang bersama. Kemudian untuk desa yang lain, Desa Cinyawar, Rawaaku, Cipruntu, itu juga sudah melaksanakan SMD dan MMD 1. Untuk Desa Purwodadi sudah melaksanakan SMD tetapi belum melaksanakan MMD 1. Untuk Desa Patinuan belum melaksanakan SMD dan MMD 1. Untuk Desa Sidamukti dan Bulupayung, kami harapkan nanti untuk bisa melaksanakan pertemuan SKD minimal 8 kali dalam 1 tahun ini, karena untuk memenuhi persyaratan sebagai desa siaga aktif mandiri.